Oh, tuan-tuan puan-puan sekalian. Lain macam perginya skandal Insan WavePay ni kan. Skandal insurans Insan tu, dia sampai ke tahap ini tau, pergi dia punya skandal je dan sampai melagat-lagat tau. Dan saya rasa Mantoba yang menjadi punca kepada tersebar semua ni mesti tak lena tidur. Mana tidaknya? Konon-konon dia nak malukan orang, tengok-tengok pendedahan yang berlaku akibat skandal ini dan melagat sampai ke tahap saya rasa Amiruddin memang tak boleh jawab benda ni. Mantoba, bertabahlah ya. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan puan-puan sekalian, nampak tak saya tak sempat keluar dari kereta lagi sebab saya nak menyampaikan kepada anda satu benda yang sangat-sangat penting sebenarnya kan, berkenaan dengan skandal Insan WavePay ni. Saya baru saja menonton live daripada YB Viral dan juga Mat Iban iaitu SZO Official yang menyampaikan satu update yang saya kira sangat-sangat besar berkenaan dengan skandal skim Insan ini. Di mana, saya tak nak ulanglah tentang skim Insan ini, apa cerita dia dari awal. Cumanya saya nak beritahu tiga pendedahan yang telah dilakukan oleh YB Viral dan juga Mat Iban dalam live mereka yang ketika ini, ketika saya buat video ini, masih lagi sedang berlangsung. Dan semua detail dan dokumen-dokumen yang ada pada mereka saya tersempat nak retrieve lagi. Dan insyaAllah mungkin pada selepas ini saya akan cuba retrieve dokumen-dokumen tersebut untuk saya sampaikan supaya anda dapat lihat, dapat tengok apa yang saya tahu. Baik, pertama ni tuan-tuan sekalian, akhirnya kita tahu siapakah syarikat ataupun ejen yang bertanggungjawab untuk menjadi broker insurans kepada skim Insan ini dengan M Assurance, iaitu syarikat tersebut ialah Steadfast Advisory yang dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama Harold Koo yang beralamat dekat Kubu Cina, Pulau Pinang. Yang itu saya tak nak sentuh detail apa hubungan dia whatsoever, itu belakang cerita. Yang kedua, ingat tak yang apa tu Teng Chang Kim mengatakan bahawa seramai 3.56 juta orang rakyat Selangor atau pembungkulan Selangor telah pun diinsurankan dengan skim Insan ini, which is satu jumlah ramailah, which is saya pun ada, YB Barat ada, anda menonton ni pun kebanyakannya ada, betul tak? Tetapi YB Viral telah mendapat satu screenshot dalam sistem M Assurance General itu sendiri kan, di mana sistem itu menunjukkan berapa jumlah orang yang telah diinsurkan dalam skim Insan ini dan jumlah orang yang telah diinsurankan ataupun insurans yang telah dikuatkuasakan dalam skim Insan ini. Rupa-rupanya baru 134 orang, tetapi yang diumumkan oleh Teng Chang Kim yang sudah memiliki polisi ini ialah 3.56 juta orang. Nampak tak kat situ? Which is, apa nama, sangat-sangat pelik sebenarnya. Jutaan rakyat Malaysia Selangor, saya sendiri ada, YB Viral ada, rakan-rakan saya semua ada, anda ada, maknanya kebanyakan kita sudah ada polisi tersebut walaupun kita tidak mendaftar, betul tak? Tiba-tiba ada polisi itu dan polisi tersebut telah pun diaktivkan. Tetapi berdasarkan kepada screenshot sistem yang telah saya lihat tadi ketika live YB Viral tadi, insyaAllah saya akan cuba dapatkan, baru 134 orang yang polisinya sudah diaktifkan. Itu yang kita rasa macam kelakar. Kata 3.56 juta orang, tapi 134 yang baru betul-betul ada polisi tersebut. Sedangkan kalau ikutkan Amiruddin punya kenyataan, wah, kerajaan negeri Selangor dah bayar itu whatsoever, dah bayar premium whatsoever, bla 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 kan. Dan itulah masalahnya, jumlah premium yang baru dibayar kepada M Assurance General ini ialah baru RM134, RM1 untuk setiap penama. Jadinya tuan-tuan sekalian, ini mendatangkan satu kepelikan pada kita. Macam mana nak kata 35 juta and then lepas tu dah bayar macam-macam, dah jutaan duit lah, 2 juta ringgit telah pun dibelanjakan oleh kerajaan negeri Selangor untuk skim Insan ni. Tengok-tengok baru 134 orang yang ada polisi tersebut dan baru RM134 telah dibayar sebagai premium kepada M Assurance ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anda masih ingat, Amiruddin pernah kata seramai 44 pemilik insurans ini telah menikmati tuntutan berdasarkan kepada insurans mereka ini dengan nilai tuntutan tersebut dalam apa nama, berapa ratus ribu ringgit lah, saya lupa kan. Even sahabat-sahabat saya kan, macam contohnya dekat Facebook ada beberapa orang pun mendakwa, oh, ada orang telah mendapat manfaat daripada skim insurans Insan ini. Tetapi sekali lagi, melalui screenshot ataupun dokumen yang telah diperoleh oleh YB Viral dalam yang ditunjukkan live media tadi tu, didapati tidak ada klaim langsung hingga ke tahap ini, hingga ke saat ini tak ada klaim langsung berdasarkan kepada skim Insan tersebut. Jadi itu persoalan yang paling besar. Kau kata dah ada orang klaim, sampai 44 kes dah klaim melibatkan jumlah ratusan ribu ringgit, tapi dalam sistem M Assurance ini untuk skim Insan tidak ada klaim langsung dibuat. Jadi masalahnya, betul ke dah ada orang buat klaim ataupun
kau tipu masalahnya. Kan? Itu persoalan-persoalan yang berbangkit bila saya menonton live daripada YB Viral dan juga Mak Iban SZO Official tadi. InsyaAllah, saya dalam proses untuk cuba mendapatkan dokumen-dokumen yang mereka dapat ini. Dan bila saya dapat, insyaAllah saya akan dedahkan, saya akan tunjukkan kepada anda semua. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam masa yang sama, benda ini betul, clear, saya nampak benda itu dalam live mereka. Dan persoalan-persoalan dibangkitkan oleh mereka ini dan juga oleh saya pada ketika ini adalah soalan yang valid. Kan? Dan benda ini saya rasa Amruddin kena jawablah. Dia tidak boleh lagi berdolak-dalih. Dia kena jawab betul-betul dan tak boleh spin lagi dah. Sebab kita takut berlaku penyakawan di siang hari di depan mata kita. Sebab kita tahulah kerajaan kita ni kan, mereka beranggapan mereka dah kerajaan, mereka boleh buat apa saja kan. Sebab yelah, Sani Hamzan pun duk kata macam dia tak. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang. Sampai Abang Jamil mampus.